Halo teman-teman. Kalian pasti sehat, bukan? Jadi kali ini kita akan mengajar tentang bubuk ini. Ngebuk ini memang sangat kerugian ya guys, kerugian banget. Jadi kalian jangan tiruan, tapi karena gua itu baik, jadi ini kita dari skill satunya, ini banyak yang ngebuknya guys, dari skill grunge ini ngebuk ya. Begini kayak ini. Kalau grunge yang pertama, grunge itu kalau asyik tekan kayak begini, no cooldown, pasang matikan, lama-lama kayak patung ya grunge guys. Jadi grunge ini banyak ngebuknya guys. Jadi kalian harus boleh tiru kayak gini. Kayak macam ini, kita no cooldown, no CD. Berkali-kali kita tekan no CD ya. Lagi tekan skill 1. Begini ya guys. Begini. Tengok nih guys, tengok. Nah, tuh guys, tuh, bunyi nih guys. Jadi bu ini terserah rock grunge ya guys. Jadi kalian jangan harus pelagiat kayak begini. Jadi ngebuknya ini sangat merugikan banget bagi kalian. Jadi ini gua nunjuk ngebuk yang kedua. Yang kedua dari skill 3-nya. Dan skill 3-nya dia tembak itu makin cepat ya guys. Jadi tengok dan lihat sebagai ini, kita tengok dengan keadaan normal, segi ultinya kayak gini. Nah, tuh lambat. Tuh. Jadi kalau ngebuknya ni sangat, kalau kalian boleh buat ngebuk Ultimate Grunge kayak begini. Sabar. Woi, sabar. Ini bingung. Bagian dinding ke sini. Kalian gerak itu analognya dan lepas itu tekan no CD dan langsung tekan ulti. Kayak gini guys. Tengok ah. Nah, tuh. Jadi skill Ultimate Grunge makin cepat tembakannya. Jadi kalian harus boleh buat ngebuk ini klasik dan ranked. Tengok ah, kayak begini. Ini gua nunjukkan lagi ngebuknya nih. Nah, tuh. Kita punya pergerakan mesti siring di bagian kiri. Kalau dindingnya bagian kanan, kalian segi pergerakannya menuju arah ke kanan. Kayak begini. Nah, tuh. Jadi, bu ini sampai sini aja ya yang gue buang. Oh, jadi kalian kalau yang ngebuk ketiga ini, sepertinya ini bukan ngebuk, tetapi ini adalah ini ya. Tapi aduh, jangan dulu tah,
Bye aja ya guys, karena book nih gua jumpa gini aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.